Yo, what's up guys, welcome back to my channel First Player. Dan pada video kali ini saya bakal bocoran inkubator terbaru ya guys ya, inkubator terbaru. Oke guys, sebelum masuk ke individunya, saya mau nyarani tempat top up yang masih fair, murah, aman dan terpercaya guys ya, itu hanya di itemku ya guys ya. Cara beli kalian harus ini ya guys ya, klik judul pada video kali ini ya guys ya. Oke, dan itu deskripsi guys ya, dan buka link ya guys ya nih ya. Oke, nah akan dibuat seperti ini, kalian daftar dan masukkan kode referral ya guys ya, kode referral ini ya guys ya. Bentar. Oke, nah ini kode referral, kalau kalian sudah isi semua kan klik daftar ya guys ya. Nah setelah itu kalian akan dibuat seperti ini kalau sudah daftar. Nah caranya kalian klik garis 3 ya guys ya. Oke, dan pilih kategori di garena Free Fire. Kalau kalian ingin tempat Free Fire guys ya, saya mau berapa diamond ya guys ya, ini masukkan nominal ya guys ya, 210 diamond saja ya guys ya, saya guys ya. Oke, 210. Oke, ini kalian cari yang paling murah ya guys ya, yang paling murah ya, dan usahakan kalau beli itu ada lubang 10 menit kirim ya guys ya, diamondnya itu langsung masuk ya guys ya. Oke guys, kalau kalian sudah menemukan produk yang kalian mau, kalian klik ya guys ya, klik yang kalian produk yang kalian mau ya guys ya. Habis itu kalian tambahkan keranjang ya guys ya. Habis itu lihat keranjang belanja pastinya ya, dan masukkan ID Free Fire kalian, karena sudah saya tempat di sini jadi ID Free Fire itu cantum ya guys ya. Oke, dan catatan untuk penjual ya guys ya, catatannya saya masukin aja guys ya, langsung proses gitu saja guys ya. Misalkan klik bayar, nah kalian akan dibuat seperti ini ya guys ya, nggak usah checklist buat beli premiumnya ya guys ya. Nah habis itu kalian klik bayar lagi. Oke, nah jadi ini kita dibawa ke metode pembayarannya ya guys ya. Ini metode pembayaran banyak banget nih, saya coba kalau dana berapa. Oh, kalau dana ada biaya layanannya ya guys ya, 348 guys ya. Saya mau tembar saja, biaya layanan itu 6500 ya, bayar saja guys ya. Nah kalian akan dibawa seperti ini ada sebuah kode bayar yang tembar ya guys ya. Kalian serahkan ke kasir ya, bilang ke kasir guys ya, mas mau bayar itemku. Nah kalian serahkan kodenya ini guys, kode bayarnya, dan diamondnya tuh langsung masuk guys ya, dalam prosesnya 1-10 menit. Oke, langsung saja masuk ke inti videonya, let's go. Setelah yang namanya itu inkubator inkubator ini guys, inkubator inkubator Lakmarat ya guys ya. Oke, nah saya buka kasih tau kepada kalian bocoran inkubator terbaru setelah Magma Rage ya guys ya. Oke, sebelum itu jangan lupa buat klik tombol subscribe nya dulu guys ya, plus banget di klik tombol subscribe ya. Oke, jangan di subscribe, jika kalian suka jangan lupa di like ya guys ya. Oke, langsung saja ya guys ya, masuk ke inti videonya guys ya, let's go. Oke guys, jadi bocoran inkubator terbaru itu adalah skin senjata ya guys ya, skin senjata shotgun M1014 ya guys ya. Oke, yang bernama, menurut saya sih bernama Apocalypse Shotgun guys, kalau nggak salah sih guys ya. Oke, kita lihat dulu guys, lihat shotgunnya dulu ya guys ya. Nah ini ada 4 shotgun ya guys ya, yang digambar ini ya. Ada shotgun yang warna emas, warna hijau, warna biru, dan warna merah guys. Oke, dan menurut saya sih yang paling bagus tuh warna yang warna emas ya guys. Warna emas tuh statistiknya bagus banget guys. Saya bakal ngebocorin statistik shotgun tersebut ya guys ya. Shotgun dari keempat shotgun ini saya bakal bocorin statistiknya. Oke, yang pertama dari warna kuning dulu guys, dari yang termahal dulu ya. Ini warna emas ini paling termahal ya guys ya, yaitu didapatkannya lumayan mahal juga ya guys ya. Dan shotgun yang emas ini
statistiknya itu menambah rate of fire dan menambah damage, guys ya. Oke, ya shotgun mas ini. Dan yang shotgun yang hijau itu statistiknya menambah damage dan range, guys ya. Yang ketiga, guys. Yang shotgun warna biru, guys. Itu shotgunnya itu menambah ini, guys. Magazine dan menambah rate of fire, guys. Shotgun yang biru, guys ya. Shotgun yang biru ini nambah magazine dan rate of fire, ya, guys ya. Oke, itu main box juga, guys ya. Menurut saya itu yang bagus tuh yang warna emas, guys. Nambah damage dan nambah rate of fire. Mantap banget itu, guys. Dan yang terakhir, guys, yang paling murah, guys. Yang paling murah itu yang merah, ya, guys. Yang merah dan warna biru itu paling murah, guys ya. Dan yang warna merah itu statistiknya menambah damage dan nambah akurasi, ya, guys ya. Oke, statistiknya kayak gitu, guys. Yang warna merah, guys, ya kurang lebihnya kayak gini lah, guys ya. Statistik dari shotgun inkubator, guys ya. Dan saya kasih tau kepada kalian gambar blueprint inkubator shotgun, ya, guys ya. Yaitu seperti ini, guys. Jadi itu, guys, gambar blueprint shotgun terbaru, ya, guys ya. Oke. Jadi itu, dan ini ada dua kemungkinan yang akan hadir di next inkubator, ya, guys ya. Bakal keluar setelah yang ini, guys. Setelah yang namanya ini, guys. Ada dua kemungkinan, guys. Pertama, kemungkinan itu adalah shotgun inkubator shotgun, ya, guys ya. Oke. Yang kedua, guys, yang kedua itu inkubator bundle, guys ya. Saya bingung juga, guys. Yang pertama bundle ataupun shotgun, guys. Ya, dan inkubator bundle itu seperti ini, guys. Tuh, seperti itu. Menurut sih lumayan bagus juga sih, guys ya, inkubator bundle ini. Ini guys, yang kedua kemungkinan, ya, guys ya. Saya enggak tahu juga, guys, bakal bundle duluan yang ini atau atau skin senjata shotgun, ya, guys ya. Menurut saya sih skin senjata shotgun sih, kalau menurut saya pribadi gitu, lebih baik dikeluarin dulu bundle, ya, guys ya, biar kita bisa berkesempatan untuk mengumpulkan diamond sebanyak-banyak, ya, biar beli shotgun inkubator, guys ya. Oke. Nah, jadi ini, guys, penampakan dari bundle inkubator yang kemungkinan jadi inkubator ke yang kedua, ya, guys ya. Ini ada dua kemungkinan, ya, guys. Satu, kemungkinan inkubatornya skin-skin shotgun. Yang kedua, kemungkinan bundle, ya, guys ya. Oke, jadi itulah, guys ya. Ya, mungkin sih dulu pada video kali ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, ya, guys ya. Jika kalian suka, buat klik tombol subscribe ya. Saya mau ingatkan sekali, jangan lupa buat klik tombol subscribe, ya, guys ya. Oke, lanjut lagi, guys. Dan saya ngasih tau kepada kalian blueprint dari bundle, ya, guys ya. Blueprintnya itu seperti ini, guys, kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini, guys ya. Oke, ya, mesti dulu pada video kali ini ya. Saya sudah menginfokan bocoran next inkubator terbaru, guys. Inkubator ini ada dua kemungkinan, ya, guys ya. Mungkin inkubatornya shotgun duluan atau bundle duluan, guys. Menurut saya sih bakalan ini, guys, bakalan shotgun duluan, ya, guys ya. Ya, masih dulu pada video kali ini. Jangan lupa buat tombol subscribe, guys, ya. Please follow di subscribe ya. Oke, dan like juga, guys, jika kalian suka, di like juga, ya, guys ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.